Sucipta dari Tony Sucipto berhasil direbut lagi oleh Rico Simanjuntak yang berposisi sebagai gelandang serang rupanya. Ya, ini posisi yang dimainkan seperti ketika menghadapi Persela ya di pertandingan sebelumnya, dan kembali diperankan oleh Rico Simanjuntak. Memang cukup baik Rico Simanjuntak berperan sebagai playmaker ataupun gelandang serang. Ya, Ismet kembali lagi karena memang gerakannya sangat mobile ya. Kecepatan Febi Eka di sana. Masih Febi Eka mencari ruang, dia menusuk kali ini. Berikan sebuah umpan dan sikat! Oh, Sukumiso! Wow, luar biasa serangan pertama dari Persija tadi. Sepertinya dicetak oleh Jan Peter ya, kita akan lihat tadi bagaimana tendangan kontrol bola yang sangat-sangat tenang. Tendangan setengah volley tadi dari Jan Peter. Betul-betul tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Nadil Argawinata. Luar biasa. Ini dia pencetak gol. Ya, kita lihat bagaimana di sini ada kejelian dari Jan Peter Nasadit, ada ruang yang terbuka di situ dan dia mampu melepaskan tembakan ke arah gawang dari Nadio Argawinata. Tapi ini juga diawali dengan kecerdikan.